Mengunggah foto lamaran, Adul sudah cerai dari istri pertama. Komedian Adul baru-baru ini membagikan potret lamarannya dengan seorang perempuan bernama Wenty. Kabar bahwa Adul akan menikah, bahkan diungkapkan langsung olehnya melalui akun TikTok pribadinya. Dalam unggahannya, Adul terlihat memajang kumpulan foto pelaksanaan lamarannya dengan Wenty yang diduga berlangsung pada tanggal 25 April tahun 2022 lalu. Pada video tersebut, Adul dan Wenty terlihat kompak mengenakan pakaian berwarna biru dongker, dengan hiasan berupa balon-balon dengan warna serupa. Ia juga sempat memamerkan cincin yang tersemat di jari manisnya dan juga Wenty sambil tersenyum ke arah kamera. "Janji ya," tulis Adul pada unggahannya. Potret Adul melamar Wenty sontak menjadi ramai lantaran komedian 38 tahun itu diketahui sudah pernah menikah dengan seorang anak pemilik pesantren bernama Aliza Nur Fatma. Pernikahan Adul dan Aliza diketahui berlangsung pada Juni tahun 2010 lalu dan telah dikaruniai seorang anak. Akan tetapi dalam unggahan video di TikTok milik Adul, seorang perempuan bernama Anisha Anis menegaskan bahwa rumah tangga Adul dan Aliza telah berakhir. Sayangnya, tidak diketahui kapan Adul bercerai dengan istri pertamanya. "Lah bininya yang pertama kemana?" tanya Yama. "Udah cerai kak, jadi abangku mau menikah lagi. Faham kan mbakku?" jawab Anisha. "Ha, nikah lagi, kapan cerainya bang? Serius nanya?" tanya Safira. "Udah lama kok kak cerainya, tapi kan gak publish karena urusan pribadi," jelas Anisha lagi. Sayangnya hingga kini belum ada konfirmasi dari Adul terkait status hubungannya dengan istri pertama.